Halo Sobat Hidup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Mas Dup Jalan-Jalan. Dan di video kali ini saya akan mengajak sobat semua untuk melihat proses pembangunan underpass Batu Tulis Bogor Jawa Barat ya. Dan seperti apa untuk perkembangan saat ini? Simak dan tonton terus videonya sampai selesai. Dan untuk sobat semua yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Mas Dup Jalan-Jalan dengan cara tekan tombol like, comment, dan subscribe. Agar nantinya sobat semua tidak ketinggalan di video terbaru ataupun terupdate dari channel YouTube Mas Jalan-Jalan. Nah, ini tepat di bawah kita ini adalah Sungai Cisadane, yang dimana saat ini sedikit miring ya sobat sudut. Dan nampak di depan sana itu adalah proyek pembangunan underpass Batu Tulis yang dimana saat ini masih dalam tahap pengerjaan dan sudah terlihat untuk sebagian ya untuk dinding tembok dan juga jalannya sudah sebagian dilakukan pengaspalan ya seperti itu. Kita pantau dari ketinggian 32 meter ya seperti itu. Dan ada beberapa aktivitas berat eksavator ya yang berada di sekitar area bawah. Nah, kita lihat ada satu alat berat eksavator dan juga ada dump truck ya yang berada di sekitar area lokasi underpass Batu Tulis. Kita akan mencoba melihat di sekitar area lokasi ya. Sudah sejauh mana untuk proyek pembangunannya? Ini tepat di bawah kita ini adalah jalur kereta api Pangrango ya. Dan masih satu jalur. Nah, ini terdapat juga plat-plat eksavator ya, yang telah melakukan pengerukan atau pembuatan jalan untuk akses warga ya seperti itu. Ini masih dalam proses pengerjaan untuk akses jalannya. Oke, kita akan mencoba melihat ya untuk sekitar area lokasi sudah sejauh mana untuk pengerjaan underpassnya juga ya. Dan nampaknya untuk pengerjaan underpass untuk dinding-dindingnya juga sudah terlihat ya. Tinggal pengaspalan ya seperti itu. Nah, di tepat di bawah sana banyak sekali pekerjaan ya. Itu para pekerja yang sedang melakukan pekerjaan untuk area pembetonan dinding ya seperti itu. Nah, ini nantinya akan dilalui ya untuk jalan akses underpassnya ya. Nah, terlihat untuk arus lalu lintas di kawasan area stasiun Batu Tulis terlihat lancar ya seperti itu dan tidak terjadi kemacetan. Dan hari ini tepatnya di hari Sabtu seperti itu tanggal 8 Juni ya 2024 ya, kita pantau dengan menggunakan drone untuk melihat area progres ataupun pengerjaan underpass Batu Tulis ya. Nah, seperti inilah aktivitas para pekerja dan juga alat berat ya di area kawasan pembangunan underpass Batu Tulis. Ini tepat di bawah kita ini adalah bangunan ya yang dimana dibangun baru ya seperti itu.
Ini area yang masih terlihat tanah ini, area akses jalan untuk warga ya, seperti itu. Yang saat ini masih dalam pengerjaan. Semoga untuk pengerjaan pembangunan underpass Batu Tulis segera terselesaikan ya, dan bisa digunakan untuk masyarakat umum dan sekitarnya. Oke, seperti itu, kita akan pantau untuk area progres. Di sekitar stasiun Batu Tulis ya, seperti itu. Nah, ini tepat di depan bawah kita ini adalah stasiun Batu Tulis, yang dimana saat ini masih dalam tahap renovasi ya, seperti itu. Ini JPO, untuk pembangunan JPO-nya juga sudah terlihat, sudah hampir jadi ya, seperti itu. Tinggal dilakukan finishing untuk pengerjaannya. Oke, sobat YouTube, seperti inilah untuk progres hari ini ya, yang berlokasi di stasiun Batu Tulis ya, seperti itu. Kita pantau pengerjaannya sudah hampir selesai ya, seperti itu. Tinggal akses jalannya. Oke sobat YouTube, nah, cukup sampai sekian ya untuk video hari ini mengenai progres underpass Batu Tulis Bogor Jawa Barat. Semoga bermanfaat untuk sobat semua. Salam sehat untuk kita semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.